warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat pagi, selamat subuh. Silakan laksanakan ibadah Anda terlebih dulu. Pagi sobat, kali ini kita hunting di sekitar Tol Pasarbo. Kita lihat bus apa saja yang ada pagi ini yang lewat di lintasan tol ini. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan yang teman-teman yang belum subscribe, yang sudah subscribe, like dan komennya. Yuk kita saksikan videonya sampai tuntas. Dari jalur luar pun kita lihat sepertinya ini double decker atau apa ini ya. Lagi-lagi Sinar Jaya. Pagi ini dari arah timur banyak bis yang datang. Banyak kan Sinar Jaya teman-teman. Ini ada Sinar Jaya. Masih gelap. Mari atur. Bye.
lagi. Double decker di jam 6. Berapa ya? STG belum ada yang masuk ke pontin. Halo Agramas, Putra Mulia dan masih lancar. Dari kejauhan dia apa sepertinya masih kutip masuk kembu
jurusannya ke Surabaya lainnya tadi. Di ujung sana ada Gunung Harta yang baru keluar dari pintu tol Pasarbo. Kita pantau dari sini teman-teman. Harapan Jaya Trans Jawa ini dari poolnya kayaknya dia kalau dibuang tinggi sekali ya kalau diver. Dia ciri khas warnanya dari dulu livery-nya seperti ini terus merah, orange sama putih. Setiap pengemudi yang bawa Scania, baik Scania Tronton, Scania Optimus, biasanya mereka pelatihan dulu di unit traktor yang ada di Cacing sana, Cilangkung. Mereka biasanya training sekitar 3-5 hari untuk pelatihan, karena untuk unit ini ada Haryanto, Toka 1626. Kayaknya jalur biasa saja dia ke arah Lebak Bulus. Jalan ya harapan dia tadi. Wow, ternyata dia tidak ke rambutan, dia ke kanan arah Jati Jajar kayaknya, Depok. Ini ada Gunung Harta yang tadi baru lepas dari lampu merah. Seri berapa ini? Wah, AJS 31 Osor 1836. Oh bukan, ternyata tadi dia langsung masuk tol yang di Sarapan Jaya tadi. Kalika masuk ke Pasarbo. Di Suso Prima Jasa Garut tetap. Saya sampai di pasar bawah ada rambutan murak. Terima kasih. Tentram. Baik, hari ini.
bisa lihat STJ belum ada satupun ya. Bahkan saya sempat ke Pasar Rebo tadi jam 6 nggak ada STJ-nya. Rawutan Merak, Prima Jasa, di belakangnya ada Murni Jaya 134. Akhirnya di sebelum Gunung Harta di pusat. Terlihat teman-teman. Juga tidak ada juga STJ, maka saya akan tutup panting kita kali ini. Kita lihat dulu. Oh, Cirebon. Ini Setia Negara yang jurusan ke Cirebon, di belakang disusul ada Puma Putra Mulia. Nah, ini baru ada STJ Sarai dengan bodi Laksana. Si hitam-hitam ini jarang ya kelihatannya. Teman-teman, sudah hampir jam 7 pagi. Sepertinya kita sudah hidup video kita kali ini. Bagi yang belum subscribe, kita sudah dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti di video kita berikutnya.